Baik, sekalian pemirsa khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah hukum pajak dan acara perpajakan dengan topik pemeriksaan dan ketetapan pajak. Sudah sekalian, sebagaimana kita maklum bersama bahwa sistem perpajakan yang kita anut selama ini setelah reformasi perpajakan yaitu dikenal dengan sistem perpajakan yang self assessment yaitu pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk menghitung memperhitungkan sendiri pajak terutang, membayar dan melapor melalui mekanisme pelaporan surat pemberitahuan atau SPT. Nah, soal sekalian, di sini pemerintah memberikan kepercayaan penuh. Tapi tentunya pemerintah harus mengawasi apakah benar-benar yang dilaporkan dalam SPT itu benar. Nah, untuk itu tentunya ada suatu evaluasi atau penelitian bahwa benar yang dilaporkan hitung-hitungan pajak itu oleh pembayar pajak. Nah untuk itu saudara sekalian, pemerintah dalam hari Direktur Pajak melalui peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa walaupun telah memberikan percayaan wajib untuk melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak yang disebut dengan teks Komplain meneliti kebenaran SPT, yaitu melalui hmm. satu bahwa di Direktorat Jenderal Pajak atau pokoknya di keuangan itu, ma ma mereka mempunyai namanya bank data, mempunyai segala transaksi itu dimasukkan ke sana. Hingga, apalagi dengan sistem sekarang, sistem online, sistem akan dengan mudahnya meng apa mengcross apa yang dilaporkan SPT benar apa tidak. Sebab SPT yang dilaporkan tanpa kita tahu bahkan pegawai pajak sendiri juga tidak tentu tahu sebenarnya. Sebenarnya bahwa di situ ada sistem yang disebut scoring system SPT. Jadi ketika pembayar pajak itu mengisi SPT maka, ada hal-hal tertentu yang langsung bisa diketahui bahwa, nah, ini berdasarkan scoring, ternyata SPT ini tidak benar. Kedua, bahwa kita, Indonesia itu adalah anggota yang namakan, yang ada suatu, suatu semacam perjanjian namanya Automatic Exchange of Information, yaitu. A, e, o, I yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang 9 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan bahwa namanya pemerintah dapat mengakses apapun yang menjadi rahasia dari kementerian dan lembaga sepanjang untuk kepentingan penerimaan perpajakan kita memperoleh akses. Kemudian selain itu juga dimungkinkan bahwa masyarakat akan mengadu bahwa orang ini ternyata tidak bayar pajak atau misalnya hitung-hitungan pajak yang tidak benar dari masyarakat, pengaduan masyarakat. Hal ini juga merupakan data yang bisa untuk apa? alat untuk menguji kebenaran SPT atau dalam hal-hal tertentu. Misalnya, pada suatu momen ada perusahaan itu lagi maju-majunya. Misalnya, dulu namanya usaha batu bara itu memperoleh keuntungan luar biasa. Tapi tiba-tiba di dalam SPT, walaupun pengusaha diberikan kepercayaan, menyatakan bahwa rugi, malah rugi, malah tidak memperoleh keuntungan. Padahal waktu itu, era itu sedang rame ramenya ekspor batu bara. Nah, atas hal-hal tertentu maka pemerintah akan melakukan penelitian terhadap SPT itu, menguji kebenaran SPT. Dan setelah itu tentunya melakukan sistem pemeriksaan. Jadi walaupun sudah diberikan kepercayaan tapi pemerintah memperoleh hak untuk me Lakukan pemeriksaan, dan setelah diperiksa, sesuai so sekalian pemeriksaan itu akan menghasilkan output, yaitu hasil pemeriksaan berupa ketetapan pajak. Ketetapan pajak itu bisa, yang disebut dengan surat tagihan pajak, berkaitan dengan sanksi bunga dan/atau denda. Atau berupa hasil pemeriksaan pajak, itu berupa ketetapan pajak dan pajak, yaitu surat ketetapan pajak yang berisi. Kalau sudah diperiksa, akan outputnya surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB kurang bayar, atau kalau sudah dikeluarkan SKPKB, ternyata masih ada lagi yang harus diperiksa menimbulkan utang pajak baru namanya surat ketapan pajak kurang bayar tambahan. Ya. Dan bisa jadi setelah diperiksa, oh benar semua ternyata. Harus dikeluarkan ketapan pajak demi kepastian hukum. Namanya SKP, surat ketapan pajak nihil. Nanti yang dilaporkan sudah benar. Dan satu lagi, boleh jadi setelah diperiksa, dia ngeklaim bahwa dia lebih bayar 1M, ternyata setelah diperiksa lebih bayarnya cuma 800 juta misalnya. Tentunya akan dikeluarkan hasil pemeriksaan itu surat ketetapan pajak lebih bayar. Lebih bayarnya berkurang. Dengan demikian ketetapan pajak itu berupa surat tegian pajak atau berupa surat ketetapan pajak bisa kurang bayar, kurang bayar tambahan atau nihil bahkan dimungkinkan lebih bayar. Nah, Saudara so sekalian, timbul masalah ketika bahwa ketetapan pajak itu terhadap kurang bayar dan kurang tam bayar tambahan, artinya kurang bayar segera. Maka atas kekurangan tersebut akan kalau dia tidak langsung bayar akan dikeluarkan namanya penagihan. Nah, penagihan ini merupakan tindakan terhadap pelaksanaan untuk mereka wajib pajak itu membayar dan khusus untuk penagihan pajak ini tidak hanya dalam hukum perdata bahkan hukum hukum uh, publik sekalipun bahwa kalau yang bertanggung jawab atas utang pajak adalah, kalau dalam hukum perdata maupun hukum publik sekalipun, adalah orang yang tercantum dalam akte pendirian. Kalau persen terbatas, misalnya, maka yang wajib bayar atau yang ditagih adalah orang yang tercantum di dalam akte pendirian. Siapa pengurusnya? siapa misalnya uh, uh, apa komisarisnya dan seterusnya. kalau di pajak bahwa yang ditagih adalah penanggung pajak penanggung pajak itu yang bertanggung jawab atas pajak jadi boleh jadi di samping di samping yang yang apa yang tercantum dalam akte pendirian pengurus itu boleh jadi ada orang lain yang bertanggung jawab atas perusahaan itu. Maka pemerintah dalam ini Direkturat Jenderal Pajak dapat menagih bagi orang-orang sebetulnya yang bertanggung jawab atas pajak itu. Walaupun di luar akte pendirian, di luar pengurus dari perusahaan tersebut. Nah, so sekalian, penagihan itu ada penagihan pasif yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pasif yaitu dilakukan melalui melalui petugas pajak dikirim sebelum jatuh tempo atau atau misalnya jatuh tempo 14 hari biasanya dilakukan teguran dan sebelumnya ada namanya surat peringatan sifatnya pasif dilakukan oleh administrasi perpajakan tapi ada yang sifatnya aktif. Yang aktif itu dilakukan tidak boleh oleh orang petugas itu, tapi oleh orang yang ditugaskan menagih aktif yang disebut dengan jurusita pajak. Nah, untuk melaksan pelaksanaan jurusita pajak itu tentunya ada urut-urutannya. Ya. Yaitu kalau surat paksa pertama itu harus ada surat paksa memaksa untuk bayar. Kalau sudah membayar, bayar, tidak bayar, akan disita, disita barang penanggung pajak. Kalau sudah disita, bisa juga dilelang barang itu untuk bayar pajak. Dan bisa juga, bisa juga dicegah untuk berangkat ke luar negeri. Bahkan bisa orang itu disandra. Disandra. Banyak terjadi sekarang ini banyak terjadi bahwa orang itu dimasukkan ke penjara karena tidak membayar pajak. Jadi urutannya sudah sekalian. Pertama peringatan dulu, kemudian teguran, surat paksa. Nah, kalau surat paksa sudah mulai penagihan aktif oleh jurusita, surat paksa itu 21 hari setelah diterbitkan surat teguran bisa dipaksa. Dalam 2 ke 24 jam kalau tidak membayar langsung di Sita disegel barang milik si penanggung pajak. Setelah disita, kemudian diajukan lelang, atau dicegah keluar negeri, bahkan disandra, bahkan bisa juga diblokir, blokir rekeningnya. Diblokir rekeningnya semata-mata untuk membayar pajak. So, sekalian, nah itulah penagihan pajak. Nah, dalam pemeriksaan tadi outputnya sudah jelas penagihan dan bisa dilakukan penyertaan penyitaan. Tetapi sudah sekalian tentunya wajib pajak ini dapat melakukan upaya hukum, ya upaya hukum kepada keberatan kepada pemerintah itu sendiri bahkan ke apa ke pengadilan pajak pengadilan khusus di peradilan peradilan, peradilan yang khusus mengenai perpajakan tetapi hmm. itu nanti pada sesi-sesi berikutnya. Nah, Saudara sekalian, dalam hal penagihan pajak ada yang menarik. Bahwa tadi bahwa penagihan itu dilakukan tidak semata-mata tidak semata-mata Atas, atas harta kekayaan pengurus, tapi sampai dengan harta kekayaan milik siapa yang bertanggung jawab atas pa, penanggung pa, pa, uh, yang menanggung pajak itu? Nah, manakala di tidak bayar, dapat dilakukan tindakan pajak yang bersifat aktif maupun pasif dan kendati pun mereka melakukan napanya apa menakan upaya hukum tetap harus dibayar kendati pun mengajukan upaya hukum nah Saudara sekalian kehususan yang lain bahwa pajak ini merupakan setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi walaupun tadi saya katakan walaupun dalam upaya hukum sekarang bayar saja. Nah kalau sudah membayar ternyata keputusan dari pemerintah wah ternyata waktu menetapkan pajak dia itu ada kehilapan kesalahan. Maka atas kehilapan karena sudah dibayar pajak tentunya menjadi lebih bayar, menjadi lebih bayar. Maka atas kelebihan itu pemerintah wajib mengembalikan kelebihannya, namanya dia memberikan imbalan bunga. Jadi pemerintah akan membayar imbalan bunga ketika ketepan pajak yang benar sudah dibayar, membayar imbalan bunga 2% sebulan ya setelah putusan itu dikembalikan sejak sejak keberatan sejak keberatan diterima kemudian sampai dengan ketetapan itu 2% paling banyak 48%. Dengan demikian ada kesimbangan bahwa antara keputusan ketika ketetapan salah akan dikembalikan harus membayar 2%. Tapi sebaliknya juga ketika ketapan pajak itu tidak dibayar, dia juga membayar bunga. Membunga namanya bunga penagihan. Bunga penagihan besarnya 2% juga sebulan. Dengan demikian, saudara sekalian, simpulannya bahwa dengan apa dengan self-assessment, maka ada hak pemerintah untuk menguji kebenarannya self assessment itu. Dari beberapa hal, antara lain melalui pengujian kepatuhan wajib pajak, namanya tax compliant, kemudian melihat dari data-data dari data dari dalam itu sendiri pemerintah untuk mengecek SPT yang benar apa enggak atau dari luar mengambil minta data dari luar kemudian bisa jadi ada pengaduan masyarakat juga pada hal-hal tentu. Nah, dengan demikian, bahwa di situ, dengan uji itu, akan dikeluarkan ketetapan pajak. Dan kalau sudah dikeluarkan ketetapan pajak, maka wajib dibayar kendati pun mereka wajib pajak itu merasa benar dan masih mengajukan upaya hukum keberatan atau banding. Keberatan ke pemerintah, banding ke pengadilan pajak sebagai tahapan kalau keberatan itu keputusannya tidak menguntungkan wajib pajak. Saya kira itu sudah sekalian materi masalah masa pemeriksaan dan penagihan pajak dan bagi pemirsa, khususnya Anda, mahasiswa universitas terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Dan tentunya Anda harus melihat kembali secara cermat buku-buku yang diterbitkan oleh UT buku-buku karan kami yang berkaitan dengan pajak dan beracara di pengadilan pajak. Hukum acaranya di, di apa upaya hukum dan bagaimana ketapan pajaknya. Selamat belajar dan sukses selalu.